Ahli Lembaga Pengarah Perak FC, Khairul Syahri Mohamad, menjawab kabar angin mengenai kelab itu akan dibubarkan berikutan kemelut kewangan kritikal selain perpindahan ramai pemain utama ke pasukan lain. Syahrul Saad dan Dilma Di Paula telah menyertai Johor Darul Takzim, manakala Kenny Paraj dan J Partiban pula berpindah ke KL City disebabkan isu tunggakan gaji. Namun ia tidak berakhir di situ dengan beberapa pemain lain dijangka mengikut jejak mereka dalam tempoh terdekat. Khairul Syahril mengakui ini fasa sukar buat arena bola sepak Perak, tetapi menegaskan membubarkan pasukan bukan satu pilihan. Mana mungkin kita bubar Perak FC? Ia bukan sekadar tidak menggembirakan rakyat tetapi menyusahkan banyak pihak termasuk Persatuan Bola Sepak FAM, Liga Malaysia, MFL dan pasukan lain yang terlibat sebab semuanya berkait. Memang tiada langsung agenda menutup Perak FC. Dalam tempoh rehat 2 bulan ini, kita akan perbaiki apa yang kurang. Cuma masalah kita sebenarnya berkaitan dengan kewangan. Kita masih tidak dapat formula yang terbaik, tapi usaha sedang dijalankan untuk menyelamatkan Perak FC. Khairul Syahril yang juga exco belia sukan komunikasi dan multimedia negeri Perak juga berkata, biarpun sedikit terkesan dengan kehilangan beberapa pemain utama pasukan itu, beliau yakin Perak FC dapat bangkit semula dengan barisan pemain muda sedia ada. Perak FC sebenarnya mempunyai kelebihan pemain muda yang cukup hebat. Biarpun saya agak ralat kerana kehilangan beberapa tonggak, tetapi apa pilihan yang kita ada kerana perpindahan ini terbuka. Saya percaya kita mampu beri saingan dengan semua pemain yang ada. Kita ada perancangan yang setakat ini masih lagi tidak dapat dikongsikan, ujarnya. Sebagai rekod, ketika perlawanan menentang Seri Pahang minggu lalu, pengendali Perak FC Chong Yifat menyenaraikan beberapa pemain muda dalam senarai 18 pemain, antaranya Syahril Bashar, Khairul Amizan Sohaimi, Akmar Rizal Sohaimi, Amir Muhammad Ali dan Aizat Safwan Razali. Perak FC yang memegang rekod sebagai satu-satunya pasukan tidak pernah tersingkir dari Liga Super, kini menduduki tangga ke-9 dalam Liga Super dengan baki 9 perlawanan untuk diharungi.